otak-otak itu kan makanan yang khas ya, semua orang pernah makan gitu ya, yang suka ikan gitu. Otak itu bisa dijadikan sebagai salah satu komoditas unggulan di daerah Labuan. Tapi dia maksudnya kategori yang PUKADES. PUKADES itu artinya produk unggulan desa gitu ya, kalau kita sebut. Nah, otak-otak ini kalau dijadikan sebagai produk unggulan dapat meningkatkan taraf hidup ekonomi masyarakat desa, apa? Desa Teluknya gitu. Ya, mungkin untuk sesaat selanjutnya pemasarannya bisa dilakukan dengan cara marketing yang lebih modern, bisa melalui sosial media, ya minimalnya dikonsumsi oleh seluruh warga Banten tahu dan sampai tingkat nasional kalau bisa. Apalagi otak-otak ini kan rasanya enak juga ya, gurih gitu ya. Sayang sekali kalau tidak dikembangkan sebagai produk unggulan di Banten, mampu bersaing dengan sate Banten, dengan bontot gitu ya, yang sudah melebihi atau tangkil gitu ya. Nah, Pandeglang juga harus punya produk unggulan seperti otak-otak.